Tapi dekat doang apa kayak apa yang mau dicapai? Apa yang mau dicapai? Good question. Good question. Untuk sementara. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Akhir-akhir ini kedekatan Boy William dan Ayu Ting Ting sudah menjadi perhatian publik. Keduanya pun sudah sering terlihat bersama, namun belum ada tanda-tanda keduanya bersatu dalam ikatan cinta. Terbaru dalam tayangan YouTube Kiki Saputri Official, akhirnya Boy mengungkapkan tujuan dirinya mendekati Ayu. Bermula Kiki menyampaikan kesaksiannya bahwa ia sering melihat Ayu melakukan panggilan video atau video call dengan Boy dimanapun berada. Mendengar pernyataan dan pertanyaan Kiki ihwal kedekatannya, Boy menegaskan dengan jawaban singkat. Kiki pun kembali bertanya apa tujuan Boy dalam menjalin kedekatan dengan Ayu. Namun Boy tak bisa menjawab itu secara gamblang. Bukan tak mau berkomitmen, Boy cuma tak ingin sesumbar yang pada akhirnya malah tidak seperti yang diharapkan. Tetapi Boy memastikan bahwa ia memang memiliki rasa sayang kepada Ayu. Untuk sekarang mungkin agak klise, kalau ditanya sayang, gua sayang sama dia. Kita ngobrol tiap hari video call, iya, tambahnya. Namun Boy mempunyai ketakutan jika terlalu gamblang menceritakan hubungannya dengan Ayu. Jejak digital itu ada, tambahnya. Diketahui pedangdut Ayu dan presenter Boy sudah menjalin kedekatan beberapa waktu terakhir. Meski tak menegaskan status hubungan mereka, keduanya konsisten menunjukkan kedekatan itu. Boy dan Ayu juga tak sungkan untuk saling melempar pujian. Boy bahkan pernah menyanyikan lagu rap dengan menyelipkan nama Ayu di dalamnya. Ayu pun demikian, ia pernah mengakui Boy adalah sosok pria tampan dan baik hati.